Ya, jadi untuk pelaksanaan penindakan pelanggaran kan sebenarnya ini pun penindakan sebenarnya kan. Jadi tapi penindakan dalam artian ini sifatnya teguran kemudian diputar arahkan itu sebenarnya. Kalau memang efektifnya seperti ini ya seperti ini. Dan kita mudah-mudahan kita lihat ANEP lagi sampai minggu ke depan nih kan. Biasanya setiap minggu kita lakukan analisa dan evaluasi bagaimana kebijakan dari pimpinan kita lakukan. Ya kalau seandainya lebih turun lagi pelanggaran yang diputar arahkannya itu berarti lebih bagus. Jadi kita mudah-mudahan aja, kita tunggu aja. Kita menunggu hasil ANEP minggu depan, karena kebijakan kemarin kami rapat sore kemarin dengan Bapak Kakorlantas Polri, Bapak Dirjen, dan seluruh stakeholder. Ya kita tambah waktu untuk pelaksanaan penindakan dengan teguran, dalam artian kita lakukan sosialisasi dan diputar arah.